Halo teman-teman, hari ini kita mau nggak mau mancing sih. Kalau kalian buka ke video ini, video kali ini masih berhubungan dengan video sebelumnya, di mana kita mancing di kolam Luki Naga Ponorogo dengan umpan pepes. Tapi di video yang minggu lalu, kami mengemas videonya dengan cukup padat, jadinya nggak semua momen. Sebentar, ada. Mau hujan ini kayaknya. Di video kali ini, sehubung juga banyak teman-teman yang minta videonya lebih panjang atau durasinya lebih lama. Ya, jadi video ini seperti extended versionnya dari video sebelumnya. Di video yang sama juga. Tapi kali ini akan lebih berfokus di mancingnya. Kami nggak akan terlalu banyak omong, nggak akan terlalu banyak share yang lain. Banyak detail-detail kecil sih, kayak masang umpan, ngebom, dan momen-momen strike-nya juga banyak. Silahkan kalian amati kalau penasaran dengan cara bermain kami. Kali ini kami berdua akan pakai umpan yang sama. Dan umpan yang kami pilih kali ini adalah pepes. Apa mie? Mie gak boleh ya? Berarti lele ya? Oke. Kami pun memutuskan beli dulu lelenya di pasar terdekat. Singkat cerita, kami langsung menyiapkan pepes lele hari ini. Direbus kurang lebih 15 menit aja, pokoknya sampai cukup matang luar dan dalam. Kalau bisa sih rebusnya jangan terlalu lama juga, ntar takutnya lelenya jadi hancur. Kalau hancur, kita akan kesusahan buat pasang daging lelenya ke kail kita. Bagian daging yang terbaik untuk dijadikan umpan adalah bagian perutnya. Karena bagian perut ini memiliki jumlah lemak yang tinggi, sehingga bagian daging di perut ini akan cukup alot. Sisa daging yang lainnya hanya akan kita gunakan sebagai boman saja. Dan setelah semua persiapan selesai, kami segera berangkat ke Ponorogo. Kami mulai sedikit telat dan tadi ada sedikit perdebatan kecil soal umpan pepes kami. Sempat dikira pepes kami menggunakan campuran layaknya umpan putih. Peraturan di sini memang nggak memperbolehkan penggunaan campuran seperti mie dan juga panir. Jadi pepes yang diperbolehkan adalah pepes murni atau pepes polosan. Setelah kami jelaskan dan pemancing kanan kiri mengecek umpan kami, memang ternyata hanya salah paham dan umpan ini diperbolehkan. Cara pasang umpan ini sebenarnya gampang-gampang susah. Selama kita pakai bagian daging yang alot atau mendapatkan lele dengan lemak yang tinggi, bisa dipastikan kita nggak akan mendapatkan masalah dengan umpan kita. Sebaliknya, jika mengailkan bagian punggung atau ekor, sudah pasti dagingnya akan mudah lepas dari kail kita. Setelah kita mengailkan bagian perutnya, lalu kita bisa ambil bagian punggung atau ekornya, guna kita tempelkan ke umpan sebagai boman atau sering disebut bumper atau bendingan. Kami mulai sedikit terlambat sekitar 30 menit setelah C1 dimulai, dan ikan pertama kaluke diperoleh saat waktu C pertama tersisa 20 menit. Ikan pertama ini juga lumayan, jadinya akan kita coba untuk penimbangan pertama kami. Jika kita main umpan yang mudah melayang, seperti pepes dan telur lele, kami sarankan pilih dulu satu titik yang disuka, lalu sebisa mungkin jangan pindah-pindah ke titik yang lainnya. Apabila ikan di titik tersebut masih merespon dengan baik, sebaiknya kita teruskan saja main di titik tersebut. Sebenarnya, cara main seperti ini juga efektif diterapkan ke umpan pelet ataupun umpan lainnya. Tetapi, umpan berat seperti umpan pelet lebih mudah menuju dasar kolam. Sehingga ini memberi kita kebebasan untuk lebih sering berpindah titik daripada umpan yang mudah melayang. Aku karena kamar aku gede, kan umpanku di situ, miringnya gini, nggak bisa gini, kena angin. Oke, enak. Gajam. Tuh. Oke, monggo. Lebih enak nih baru.
Sorry kanan. Wah, enggak ya loh. Berarti kurang so? Pembatan. Pembatan mantun. Oh. Jane yo cilik polae. Matur suwun. Waduh. Mang dasar nominasi ketiga. Lapak 31 perhatikan 3.975 turun posisi keempat. Lapak 15 perhatikan 3.455 terkombinasi. Ikan terkecil 3.465. Wah, ngejet. Perhatikan 3.745 turun posisi ketiga. Lapak 34 perhatikan 3.720 turun posisi keempat. Lapak 7 perhatikan 3.525 tereliminasi. Ikan terkecil 3.720. Sejajar kedua sementara diduduki lapak 39 perhatikan 4.395. Matur nuwun. Duh. Oleh pancing mana? Bisa nih? Neret. Waduh. Kelakaan. Siapa ini? Diperketat. Membayangi. Jangan tangi kurang. Kok ada kencengnya ini biar lagi. Wow. Untuk dua. Beneran? Waduh, sorry. Berat, Pak. Mau. Makan enggak, Padahal? Makan pasti makan. Kok lepas ya? Wih, ngeri man. Tuh. Makan enggak? Oh, hancur. Kaget. Perhatikan 3.745 turun posisi ketiga. Lapak 34 perhatikan 3.720 turun posisi keempat. Lapak 7 perhatikan 3.000. Sorry. Matur nuwun. Oh.
Mana tur suun? Skor sementara 6-4. 6-4. 6-4. Kejar nih. Oke. Enggak ada yang mati urip apa. Oke. Bisa lah. Redan api. Yo, bariku yo. Pegang gue ya cilik. Oke. 87. Nah, susah mah. 87. Kalau 87. Uri. Gede. Wah, padha terus sih. Sangi, Pak. Lawan 98. Ya. Kurang ya? Kurang ya? Makasih. Ini ngerang udah? Apa itu pak? Oh. Gede. Oh. Full chili. Dek. Ngedan-ngedan nih. Oke. Okay. Lengkap bikin sih. Kalu-kalu. Selama kalu-kalu. Bikin sama apa? Di mana sini? Tunggu siapa ya? Merah merah, merah makan.
Oke. Perhatikan 3780 tereliminasi. Ikan terkecil 3850. Pergeseran C sementara dibeli 19. Perhatikan 4485. Oke. Penerbangan dari Bapak 37, perhatikan 3725. Oke. Ikan terkecil 3820. Sini dong. Mancing. Kolum. Sun. Narik punya aku. Mangan gonku buntutnya nyamplung gonmu. Ngasih kolu-kolu. Kolu-kolu. No, udah enggak masuk. Enggak masuk lu. Dapat. Mosok buntut ya, Pak. Oh iya. Oh, makan. Oh, dua kali. Wih, wapik yang bentuknya elek. Mirror crab ya? Telat. Hahaha.
ndak tahu. Mana podol? Wow. Bela sih. Makan. Oh, waduh. Waduh. Matematika. Matematika. Wah, dasar. Mengejar, mengejar. Nah, ini makan. Waduh. Udah. Oke, okay, thank you mas, hati-hati. Segini kecil ya? Nyalanya, oke. Okay. Oke. Okay. Ah. Berat, berat. Maaf, maaf, maaf. Oh, tuh. Eh. Sun. Ora raka. Fiber ketat. Begini lagi. Bukan. Bukan. Lu 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 lu. Lu. Eh. Eh. Lu lu. Ini gini. Aman aman. Oke. Aduh, makan deh ini. Dibuntui. Oh iya, makan. Waduh, mulutnya. Ini lebih nganan nih yuk, blender gitu. Chili. Terlalu nyerah sih. Tidak apa, tapi tidak apa. Namun pengen dikit sih daripada ini. Berapa duit? Ini ada pintu ini. Apa ya?
Ndara. Kena. Penerbangan gabungan taktik 24 perhatikan 4010 sementara menggeser Seoul jam 4. Wah, berat itu. Wah, bisa ngerokok malah nih, Wak. Sampai gitu. Mau tuh? Sorry. Oke. Besar, kecil, sedang. Lumayan. Lumayan kecil. Tuh, ada ikan yang punya aku. Bos, kurang gede. Tuang satu ni, satu yang sampai ni. Tuh, dah makan. Aduh, telat. Nyala ya ini. Nyala. Kurang besar. Enggak kecil. Kecil lagi. Putus. Kurang es ini. Kecil lagi masih. Kan menutup. Banyak aku.
terakhir. Bisa. Bisa. Nggak makan. Mata ini nggak cepat lu. Bunda sih? Tantana toh. Rusuh ya, betul-betul rusak. Keren loh. Sorry kiri, maaf. Makan. Oke. Oh, kecil banget. Gimana kayaknya, Mas? Neng mau tanya? Oke teman-teman, video kali ini sudah selesai. Dan mungkin beberapa teman-teman merasa videonya agak lambat. Ya, karena ini memang video sebelumnya yang kami panjangkan seperti yang kami sudah sebutkan di awal video tadi. Buat teman-teman yang penasaran dengan produk dari kami atau produk dari Gembong Pancing, langsung aja ke Shopee atau Lazadanya Gembong Pancing. Dan kalian pantengin terus channel kami, siap-siap aja, karena video berikutnya akan cukup epic sih. Akan berbeda dari video kami biasanya. Sampai ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah!